teman-teman, kita akan unboxing guys. Ini ada GPS Inforce 650 ya kan? Bisa. GPS 600 voltasenya 600 ya. Seperti ini ya, teman-teman. Kita buka satu sudah cara. Ini tak. Dari sini kan, dari sini biar kelihatan. Kita buka. Dan itu di sana. Buka. Si segel ya, teman-teman ya. Iya. Baik teman-teman ya. Ini ada apa lagi teman-teman? Styrofoam. Ini ada buku panduan ya teman-teman ya. Ini buat komputernya nanti taruh sini powernya. Buku panduan. Ini berat ya teman-teman ya. Kita taruh dulu teman-teman. Styrofoamnya diambil. Ada kartu garansi. Ini apa ini kak? Gimana kak? Coba kak. Kita buka lagi teman-teman. Oke guys, kita pasang ya. Ini yang buat apa ya? CPU-nya yang mana? Ntar. Ini yang dari CPU kita taruh di bawah sini, yang dari CPU-nya kita taruh sini. Yang monitornya kita taruh di sini. Yuk sekarang kita colokan ke listrik utamanya. Kita lihat ini udah standby kuning kedip-kedip, berarti dia udah mulai mengecas akinya yang ada di sini. Kita nyalakan coba. Ya udah. Sekarang kita coba ke CPU-nya, kita nyalakan. Kita lihat. Iya, jadi ini hijau ini untuk standby, terus ini untuk signal ya mungkin ya. Ini ada kedip-kedipnya. Yang ini kalau baterainya kosong nanti berwarna merah yang disini. Oke teman-teman, untuk sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan. Inforce 650 voltasenya apakah awet enggaknya, kita tunggu 1 tahun ke depan mungkin.